Pokoknya dari sana kelihatan Padang Indah, Lapa Launa, kelihatan sebagian hutan pinus. Iya. Terus ke sini lagi. Indah deh pokoknya. Akhirnya kita tembusan ke sini teman-teman, berhasil deh melewati jalur yang lebih mudah lagi. Saya sudah sampai di sekitar lembah Copot Tile dan aku perhatikan memang banyak kerbau. Itu kayak, aduh ngeri juga ya kerbaunya. Itu kayak mau ini ya, mungkin karena aku pakai baju biru kali. Nanti aku ganti deh jadi baju hitam begitu. Akhirnya kita udah nyampe di sini. Nah, tadi itu kan kita dari sana teman-teman, dari gerbang situ ya. Akhirnya ngecross lewat di situ, akhirnya tembusan ke sini. Itu kurang lebih 15 menitan teman-teman. Dan kita sudah sampai di sini. Ah, itu ada kerbau. Seperti itu. Nah, tempat kemah teman saya dulu di atas sana dari SMK Negeri 1 Baru. Seperti itu. Udah dekat kok dari sini. Kita sampai di ujung sana. Seperti itu teman-teman. Di sini ada tempat kubangan kerbau. Ya, semoga ada airnya. Oh, tinggal sedikit. Yes. Hey, mantap deh. Dari sini. Ini dia pemandangan di sini. Seru banget deh pokoknya hari ini berpetualang. Solo traveling. Ada tempat kubangannya. Itu dia ya. Kita menuju ke atas. Seperti itu teman-teman. Mantap deh pokoknya pemandangan di sini. Beautiful. Keren deh. Tuh dia. Asik banget. Pokoknya kalau kalian kesini tuh enggak bakalan menyesal deh. Lagi melihat pemandangan sekeliling itu. Cantik banget. Kayak serasa enggak mau pergi dari sini. Serius. Tuh dia mantap. Gimana ya dulu? Iya. Ini beberapa tahun lagi teman-teman akan tertutupi semua loh ini. Jadi buruan kalau kalian mau kesini. Kesini aja jalan-jalan. Buruan. Nanti ini udah tertutup ya. Gak bisa lagi deh kita melihat pemandangan indah ini. Itu dia udah dekat banget. Kayaknya udah nyampe di sini deh. Di sini pemandangannya tidak kalah indah loh ya. Dibanding di tempat lain. Mantap lah. Dari sini kita bisa melihat pemandangan laut. Seperti itu. Ya. Oh. Cantiklah pokoknya teman-teman. Pemandangan indah di sini. Seru pokoknya. Gak nyesal. Tuh di sana kelihatan di PK. Nah. Copot Tile-nya sudah semakin dekat di atas sana. Sik ya, berpetualang di sini. Ya walaupun seorang diri, asik juga. Ya, akhirnya kita udah nyampe di sini. Yes, alhamdulillah. Mantaplah pemandangannya teman-teman. Di pagi hari. Jadi aku sekarang menggunakan handphone ya untuk merekam video ini. Action kameraku itu nggak tahu kenapa tiba-tiba lensanya kemasukan air. Padahal di sini nggak hujan. Wah, jelas juga ya di bawah. Wah, jelas juga ya di bawah. Kelihatan lebih apik pemandangan di sini, teman-teman. Asik banget. Aku kemarin mulai video di situ yang ada pohon. Indah banget di sini. Masya Allah. Cantiknya ya Allah. Tidak terkira. Cantik sekali. Masya Allah. Indah banget deh pokoknya. Teman-teman kalau kesini nggak nyesal. Serius. Nggak nyesal gitu. Indah banget. Wow. Kelihatan laut yang ada di Pangkep. Ya kan?
dan Eder diajak ralah di sana kelihatan sampai di PKI. Dan Eder diajak teman-teman kelihatan pangkepnya juga di bagian Mandalay kelihatan. Asik banget deh. Gak nyesal kalau kalian kesini. Peluput angin kelihatan loh teman-teman. Wow, asik banget. Ya pokoknya keren deh. Ini dia, kita mau nyebrang ke sebelah. Asik nih. Ini di sebelah Padang Indah nih teman-teman ya. Padang Indah kan di sana itu ya. Ini di sebelahnya lagi. Aku kalau camping teman-teman di daerah sini, insya Allah nanti kalau aku ada tenda, cuman sekarang aku nggak ada tenda, nggak ada teman juga. Jadi aku nggak bisa bergerak-gerak gitu. Nih, cantik banget pemandangan di sini. Kalian tidak akan menyesal kesini teman-teman. Tuh pemandangannya tuh cantiknya. Ini memang di sini tempatnya para sapi kerbau merumput, menghijau di sini teman-teman. Di sini tuh aman, damai begitu. Nah, kalau kalian mau camping, aman aja. Ada kok sumber airnya yang di pinggir itu. Tuh, yang sebentar lagi kita akan seberangi, itu sumber air di sana. Nah, itu kan ada sungainya. Anakan sungai. Nah, ini dia teman-teman sungai-sungainya. Kalian bisa ngambil air di sini. Nah, kita sudah meninggalkan di situ. Kita mau menuju ke atas. Nah, di sini juga tidak kalah cantik. Wow, masya Allah. Kita mau menuju ke atas. Di sana itu nanti ada gerbangnya menuju ke Copok Dile ya. Ya, aku ngarang aja sih teman-teman. Soalnya aku belum pernah ke sana lewat di situ. Jelas aku lihat pemandangan di bawah itu masya Allah indah sekali. Sekarang ini udah jam 8 lewat. Ini padang rumputnya tuh cantik sekali. Masya Allah. Ya. Ini cantik banget. Ada pepohonan di depan kita. Nah, kita agak ke atas lagi. Nanti istirahat di situ sebentar. Ya udah, kita cari jalan menuju ke Copok Dile. Mudah-mudahan tercapai ya Allah hari ini. Amin. Indah sekali di sini. Ini dia. Ini di ujungnya, teman-teman. Kalian akan lihat ini. Dan kita lagi-lagi melihat ke sini dulu ya. Wow. Itu teman-teman cantik sekali. Kulihat ada sawah di sekitar bebatuan. Itu kampung di bawah lah Pak Darek ya. Dile. Iya, kayaknya di sana yang Pak Darek. Ini kayaknya Dile. RT1. Mungkin ya. Saya agak kurang informasi juga. Kelihatan Padang Indah. Lapa Laona, kelihatan sebagian hutan pinus, ya. Terus ke sini lagi, indah deh pokoknya. Kalian kalau datang ke sini pasti berdecak kagum. Agak susah melupakannya teman-teman, serius. Dua rius ya. Dari sini aku bisa melihat di sana Gunung Moreno. Gunung Moreno kelihatan jelas dari sini. Di sana ada Wanawaru, teman-teman. Kelihatan dari sini. Indah banget pemandangan di sini, masya Allah. Tapi ya perjuangan untuk menuju ke sini, teman-teman ya. Lumayan juga jalan kaki ya, lumayan. Dari gerbangnya sana jalan kaki sekitar ya taruhlah 20 menit ya. Susah dilupakan lah sampai di sini. Kalian wajib deh teman-teman jalan-jalan ke sini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini ada inspirasi.
supaya bisa menjadi orang sukses. Itu dia tadi ya teman-teman pemandangan yang ada di sini di sekitar Lembah Copok Tile. Pokoknya di sini tuh mantap sekali pemandangannya. Alhamdulillah teman-teman, 9 hari yang lalu saya pernah kesini dan hari ini saya kesini lagi. Sebuah kesyukuran buat saya, luar biasa teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya saya bisa kesini lagi. Dan cuaca juga mendukung teman-teman, tidak terik, tidak panas. Ya, jadinya tuh agak hangat berada di sini teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya akhiri dulu ya videonya. Ya, videonya ya simple sekali teman-teman. Dan itu memang seperti ini realitanya yang ada di sini. Ya, seperti itu. Sekarang saya telah berada di sini di Lembah Copok Tile teman-teman. Oke deh, saya akhiri dulu videonya teman-teman. Saya minta maaf ya jika videonya kurang maksimal ya. Karena di sini jujur saya hanya ya mereview yang apa yang saya lihat seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.